Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai muka surat 26 baris yang ketujuh daripada atas. Tatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tatimmah, maka difaham daripada kalam musannif ta'alluq qudrah dan iradah kepada sekalian mungkin itu tiada ta'alluq keduanya, yakni kudrat dan iradat, kepada yang wajib dan yang mustahil. Kerana jikalau ta'aluk keduanya, kudrat dan iradat itu kepada wajib atau kepada mustahil, ada kalanya bertukar hakikat atau tahsilul hasil. Kerana jikalau ta'aluk keduanya, kudrat dan iradat itu kepada mengadakan yang wajib atau meniadakan yang mustahil, jadi tahsilul hasil. Dan jikalau ta'aluk keduanya dengan mengadamkan yang wajib atau mengadakan yang mustahil, nescaya jadi bertukar hakikat. Baik. Tatimah, penutup. Maka difaham daripada kalam musannif ta'aluk kudrah, kalam musannif makna kalam al-imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'aluk kudrah dan iradah, iaitu kudrat dan iradat itu dia merupakan sifat ma'ani yang berta'aluk. Jadi kita ulang semula, sifat ma'ani ada tujuh: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Sifat ma'ani kesemuanya berta'alluq melainkan sifat hayat. Sifat hayat tidak memiliki ta'alluq. Tapi sifat kudrat, iradat, kemudian ilmu, sama', basar, kalam itu berta'alluq. Sifat hayat tidak ada ta'alluq dia. Baik. Maka ta'aluk itu apa dia? Mudah fahamnya, ta'aluk itu adalah ruang lingkup kerja bagi kudrat dan iradah. Maka dia kata, ta'aluk kudrat dan iradat, artinya kudrat dan iradat itu kerjanya berta'aluk, ruang lingkup kerjanya kepada sekalian mungkin. Mungkin ini apa dia? Sesuatu yang harus ada dan harus tiada. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Dan dia boleh diadakan dan dia boleh ditiadakan. Setelah ada, Allah boleh meniadakan dia. Sebelum dia ada, kemudian Allah boleh mengadakan dia. Sebelum itu tidak ada, Allah boleh adakan. Setelah dia ada, Allah boleh tiadakan. Itu dikatakan mungkin. Baik. Maka kudrat dan iradat itu dia berta'alluq dengan perkara yang mungkin, iaitu perkara yang belum ada dia boleh adakan. Perkara sesuatu yang sudah ada dia boleh tiadakan. Itu kudrat dia. Iradah dia, dia boleh menentukan sesuatu itu sebelum daripada ada dan ketika mengadakan dia. Maka sesuatu yang belum ada Allah boleh tentukan, dan Allah boleh tentukan keadaannya ketika ada, itu dikatakan sebagai mungkin juga yang berta'aluk dengan iradah, yakni kehendak Allah Ta'ala. Ini kita bincang dulu dah. Seperti alam ini, alam ini mungkin ke bukan mungkin? Alam ini merupakan salah satu daripada perkara mungkin. Sebab kenapa dikatakan dia mungkin? Dulu dia tak ada, kemudian dia ada, maka dia mungkin. Maka sifat manakah yang mengadakan dia? Allah Ta'ala mengadakan alam ini, bumi ini, dengan sifat kudrahnya.
maka sesuatu yang dijadikan dengan kudrah itu dikatakan mungkin. Maka alam ini keadaannya bulat, ada bentuk muka bumi dia, ada dia punya bukit bukau, ada hutan belantara dan sebagainya, itu merupakan ketentuan Allah. Allah menentukan demikian. Sesuatu yang boleh ditentukan rupa keadaannya itu juga mungkin. Maka berta'aluk keadaan dia tadi kepada iradah Allah Ta'ala, kehendak Allah. Maknanya Allah mengkehendaki demikian dengan sifat iradah dia. Maka sesuatu yang terkena dengan iradah Allah Ta'ala, sesuatu yang terkena kepada kudrat Allah Ta'ala, maka dikatakan mungkin istilah dia. Mungkin. Baik. Kalau istilah orang kita kata apa? Mungkin. Nah, mungkin ada, mungkin tak ada. Itu dikatakan mungkin. Sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Baik. Kemudian dia kata, berdasarkan kepada kalam Imam Sanusi ini, maka dapat kita faham bahawasanya kudrat dan iradat itu kedua-duanya ini dia berkait dengan perkara-perkara mungkin sahaja. Sesuatu yang asal tak ada boleh jadi ada, yang itu berkait dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Sesuatu yang telah ada kemudian boleh ditiadakan, itu berkait dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Iradah kehendak kan, Allah mengkehendaki dia ada, maka dia adakan. Allah Ta'ala mengkehendaki dia binasa, maka Allah membinasakan. Maka dikatakan berkait secara langsung dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengkehendaki dengan iradahnya, maka dilakukan dengan kudrahnya. Demikian pahaman kita. Iaitu berkaitlah mungkin itu secara langsung dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Maka inilah kesimpulan daripada kalam al-Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu alam yang sebegini luas itu merupakan makhluk Tuhan. Kerana Allah menjadikan dia dengan kudratnya, Allah menentukan rupa muka bumi ini dengan iradah dia, maka sahlah ini makhluk Allah. Ada? Baik. Maka setelah kita faham yang dijadikan itu mesti bentuknya perkara-perkara yang harus, yang dikatakan mungkin tadi, yang ditiadakan itu juga mestilah sesuatu yang bersifat harus, bukan bersifat wajib dan bukan bersifat mustahil. Maka dia kata pastilah kudrat dan iradat itu berkait secara langsung dengan perkara-perkara mungkin atau perkara-perkara harus. Harus ada, harus tak ada maksudnya. Baik. Kemudian dia tambah sikit, tiada ta'aluk keduanya, iaitu kedua-dua sifat ini, kudrah dan iradah, tidak berta'aluk sama sekali, tidak berkait sama sekali untuk mengadakan atau mentiadakan, untuk menentukan bagaimana rupanya, bagaimana keadaannya, yang wajib dan yang mustahil. Kenapa tidak termasuk yang wajib dan mustahil? Karena yang wajib ini, dia pasti tidak diterima akal, dia tidak ada. Seperti Allah, Allah itu wajib, wajib ada. Sifat Allah Ta'ala itu wajib ada. Maka tidak dapat diterima akal, Allah itu tiada. Dia pasti ada. Maka sesuatu yang pasti ada itu tidak terkena dengan kudrat Tuhan untuk meniadakan dia. Sesuatu yang itulah sedia ada, maka tidak dapat diterima akal untuk ditiadakan. Maka sesuatu yang wajib ada itu tidak berta'aluk dengan kudrat Allah Ta'ala untuk mengadakannya semula atau mentiadakannya. Mengadakan yang telah ada langsung tidak munasabah. Benda yang ada ni pun tak diadakan lagi. Kopiah yang ada pada kepala kita ni kan, ini kita buat contoh yang biasa kita buat tu. Kopiah di kepala kita ni, walaupun ni soban tuan, itu tu soban dengan kopiah, tak kira lah kan, soban ke kopiah atau kepala kita ni, yang dah ada ini tidak boleh diadakan lagi sebab dia dah ada atas kepala kita. Pun dah jumpa siapa yang paling pakar, tukang jahit paling pakar pun, kita kata tolong buatkan saya soban ni, soban lain ke? Tak, saya nak soban ni yang ni, buat lagi. Mana boleh, benda dah ada, tak boleh nak diadakan lagi. Jadi kalau sesuatu yang telah ada nak diadakan lagi itu, maka itu mustahil. Allah Ta'ala itu sudah ada,
maka mustahil diadakan. Bernampak tuan-tuan? Ya, bernampak kan? Ha, botol yang ada di hadapan kita ini. Minta satu orang paling pakar tolong buat botol yang ini. Dia kata botol lain yang sama dengan ini boleh, seperti botol itu. Ha, sama dengan botol ini. Tak, saya nak botol ni dibuat sekarang. Tak boleh, dah ada. Kan? Seperti gigi yang mana tak ada, minta orang cabut gigi ni. Nak cabut apa? Nah, tak ada lagi dah. Kan? Kau cabut gusi kan pun tinggal. Baik. Maknanya sesuatu yang memang ada mustahil diadakan, sebagaimana sesuatu yang memang tak ada mustahil ditiadakan. Dah memang tak ada, maka sesuatu yang ada tadi mustahil diadakan. Tapi zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala yang bersifat dengan qidam dan juga baqa, iaitu tidak ada awal wujudnya, dia sedia ada, maka mustahil diadakan dengan sifat kudrah. Dan Allah itu Ta'ala, Allah Ta'ala itu baqa, mustahil ditiadakan dengan sifat kudrah. Maka sifat kudrah Allah Ta'ala ini tidak berkait dengan sifat Allah Ta'ala yang wajib dan juga diri Allah Ta'ala yang wajib ada tadi. Boleh faham tuan-tuan? Ya? Kalau orang tanya, boleh tak Allah Ta'ala memusnahkan diri dia, meniadakan diri dia? Tak? Ah, mustahil. Tak? Karena itu tidak bertakluk dengan sifat kudrat Allah Ta'ala. Meniadakan sesuatu yang wajib ada tidak bertakluk dengan sifat kudrah, dan tidak bertakluk dengan sifat iradah. Maknanya soalan itu pun tak valid, kan? Atau perkara yang mustahil pun begitu juga. Kerana apa? Kerana telah kita pasakkan daripada awal, sesuatu yang mustahil itu tidak diterima akal adanya. Adanya dia itu merupakan perkara yang tidak dapat diterima akal sama sekali. Seperti apa? Seperti anak Allah, seperti isteri Allah, seperti teman-teman Allah Ta'ala, kawan-kawan dia. Itu mustahil ada. Kalau demikian, adakah boleh diadakan? Maka kudrat Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala itu tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil. Kalau ada soalan mengatakan bolehkah Allah Ta'ala mengadakan isterinya, itu kita kata tidak bertakluk kudrah dan iradah Allah Ta'ala pada perkara yang mustahil. Tidak bertakluk. Kalau nak mengadakan, tak boleh. Tidak terima akal. Kalau nak mentiadakan, itu lagi tak terima akal. Nah, benda dah tak ada, memang tak boleh nak tiadakan lagi. Baik. Dia ada bahas bawah ni. Timbul soalan, orang kata bolehkah Allah Ta'ala menjadikan bumi yang besar atau batu yang besar? Bukti batu itu besar, Allah tidak dapat mengangkat batu tersebut. Selama mana boleh diangkat, tak besar lagi. Sehingga tak boleh angkat, baru berkata-katakan sebagai besar. Boleh atau tidak? Ini perkara mustahil. Maka tidak bertakluk sifat kudrat dan iradat Allah Ta'ala kepada perkara yang mustahil. Nah, tidak bertakluk. Timbul persoalan pula. Kalau demikian, Allah tidak berkuasa lah. Tidak kudrah lah Allah Ta'ala. Tidak mutlak iradah dia. Tidak berkuasa kerana tidak boleh memusnahkan diri dia. Tidak berkuasa kerana tidak boleh mengadakan anak isterinya. Dia kata tidak berkuasa. Bukan tidak berkuasa, tuan-tuan. Kalau boleh dia memusnahkan diri dia atau mengadakan sesuatu yang mustahil, maka itu menunjukkan lemah Allah Ta'ala, bukan kuat. Dan ditambah pula lagi, itu bukan ta'aluk dia untuk membuktikan kudrah Allah Ta'ala. Sebagaimana contoh yang kita buat sebelum ini kan, seperti mana badak. Badak tu kuat tak kuat? Kuat, beruang pun kuat kan. Suruh dia panjat pokok, badak memang tak boleh. Tapi kalau kita nak kata oleh kerana seekor badak tidak boleh memanjat pokok, maka tidak boleh katakan badak itu kuat. Sebab apa? Kerana panjat pokok bukan ta'aluk kudrah seekor badak. Begitu juga beruang. Beruang ni kuat atau tidak? Beruang tu kuat. Kalau betul dia kuat, cuba jahit butang baju saya. Memang tak boleh. Kalau tak boleh, tak kuat. Bukan, itu bukan ta'aluk kudrah seekor beruang. Dia tetap sebagai haiwan yang kuat dan ganas. Oleh kerana tidak boleh jahit baju, maka kita kata dia tak kuat. Bukan, itu bukan ta'aluk kudrah seekor beruang. Begitu juga badak tadi, bukan ta'aluk kudrah seekor badak untuk memanjat pokok membuktikan kekuatan dia. Begitu juga gajah yang boleh menumbangkan pokok, meruntuhkan rumah, kita kata cuba panjat pokok, itu bukan ta'aluk kudrah seekor gajah. Dia tetap perkasa,
tetap kuat walaupun dia tidak boleh panjat pokok. Kenapa tak boleh panjat pokok? Bukan ta'aluk kudrat seekor gajah memanjat pokok untuk membuktikan sifat kekuatan diri dia. Begitu kudrat Tuhan ini untuk kita mudah faham, ini bukan ta'aluk kudrat Allah Ta'ala untuk mengadakan yang mustahil atau meniadakan yang wajib. Maka kesimpulannya, sesuatu yang wajib dan mustahil itu tidak berta'aluk di bawah sifat kudrat dan iradah Allah Ta'ala, maka itulah menunjukkan kehebatan kudrah dan iradat Allah, bukan menunjukkan lemah. Baik. Kerana alasannya, kenapa sifat kudrah dan sifat iradat tidak berta'aluk dengan perkara yang wajib dan yang mustahil? Maka alasannya adalah kerana jikalau ta'aluk keduanya, yakni kudrah dan iradat itu kepada wajib atau kepada mustahil. Maknanya kudrah itu boleh mengadakan yang wajib atau meniadakan yang wajib, atau mengadakan mustahil atau mentiadakan yang mustahil. Ada kalanya satu keadaan, dia kata, bertukar hakikat. Bertukar hakikat bermakna bertukarlah hakikat wajib tidak lagi menjadi wajib, bahkan menjadi harus. Perkara mustahil tidak lagi mustahil, maka tergolong dia dalam perkara-perkara yang harus juga. Sebab anak Allah Ta'ala, isteri Allah Ta'ala itu bukan lagi perkara mustahil. Kerana apa? Kerana kudrah boleh menjadikan dia. Kalau demikian, Allah juga tidak wajib adanya. Kerana sesuatu yang tidak wajib ada itu harus ada, itu boleh diadakan, boleh ditiadakan. Maka bertukarlah Allah Ta'ala yang wajibul wujud menjadi jaizul wujud, maka mustahil sama sekali. Kalau begitu, anak Allah, isteri Allah itu perkara mustahil. Kalau boleh diadakan, dia bukan lagi perkara mustahil. Dengan erti kata yang lain, Tuhan kita boleh memiliki anak dan boleh memiliki isteri. Maka apakah bezanya agama Islam dan agama-agama yang lain? Maka kalau begitu, Allah tidak memiliki kuasa yang mutlak. Kerana nanti isterinya mungkin lebih berkuasa daripada diri dia dan sebagainya. Banyak perkara tidak munasabah yang kita boleh katakan apabila Allah Ta'ala boleh menjadikan isteri dan anak dia. Maka bertukar hakikat, bertukarlah ta'rifan wajib menjadi harus, dan perkara mustahil juga menjadi harus. Maka tidak ada lagi perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Maka ini perkara sangat mustahil berlaku. Bila mana Allah Ta'ala tidak lagi wajibul wujud, dia cuma jaizul wujud, maknanya dia juga berta'aluk dengan kudrah yang lain pula. Maka dia bukan Tuhan. Maka ketuhanan Allah Ta'ala ini terbukti dengan Allah Ta'ala itu wajibul wujud pada zatnya dan wajibul wujud pada sifatnya. Sifatnya wajib dan juga zatnya juga wajib. Kalau kita katakan dia boleh diadakan, boleh ditiadakan, boleh ditentukan keadaannya, maka bertukarlah hakikat atau ta'rifan wajib itu bukan lagi wajib, mustahil bukan lagi mustahil. Atau tafsirul hasil, yaitu mengadakan sesuatu yang telah pun ada. Ini tahsilul hasil. Sebagaimana Allah yang wajibul wujud nak diadakan itu perkara mustahil. Atau anak Allah Ta'ala itu memang tidak ada untuk ditiadakan lagi, itu mustahil juga. Dinamakan sebagai tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang telah pun terhasil, itu mustahil. Sebagaimana kita katakan tadi, yaitu botol yang sedia ada ini nak diadakan botol yang ini, itu perkara mustahil. Kalaulah makhluk ini yang dah ada nak diadakan lagi tidak dapat, bagaimana pula zat Allah Ta'ala yang sedia ada, maka mustahil diadakan. Begitu juga gigi kita yang memang dah tak ada. Kita minta doktor cabut gigi, dah lama sakit gigi ni. Mana? Tolong cabut gigi. Doktor tengok sebatang pun tak ada. Dia kata, tuan, dah bila reh? Tak perasan kau? Gigi dah tak ada bila reh? Dah habis gugur. Mana? Tak, saya nak tuan cabut, buang gigi saya ni. Gigi dah tak ada, tidak dapat dibuang lagi. Sesuatu yang memang dah tak ada, tidak mungkin ditiadakan lagi. Itu nama tahsilul hasil. Sesuatu yang sudah ada, nak diadakan lagi benda yang sama, itu mustahil. Demikianlah sesuatu yang memang tak ada, seperti mana anak Allah, isteri Allah, memang dah tak ada, mustahil ditiadakan lagi.
zat Allah yang sedia ada, maka mustahil diadakan lagi. Kalau buat juga, tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang telah ada itu merupakan perkara mustahil. Baik, boleh faham tuan-tuan? Ya, ha. Baik. Kerana jikalau ta'aluk keduanya, ha, dia nak terangkan lagi. Jikalau ta'aluk keduanya, yakni kudrat dan iradat Allah Ta'ala itu kepada mengadakan yang wajib, seperti mengadakan zat Allah, seperti mengadakan sifat Allah, atau meniadakan yang mustahil, atau sesuatu yang mustahil ada tu nak ditiadakan lagi, jadi tahsilul hasil. Ni yang kita sebutkan tadi, yang sesuatu yang memang dah ada mustahil diadakan, sesuatu yang memang dah tak ada mustahil ditiadakan lagi. Kalau dibuat juga, tahsilul hasil, dan benda yang tahsilul hasil ini dikatakan perkara yang mustahil, tidak dapat diterima akal sama sekali. Dan jikalau ta'aluk keduanya, yakni kudrat dan iradah itu, dengan mengadamkan, mengadamkan maknanya meniadakan yang wajib, iaitu seperti zat Allah Ta'ala yang wajib ada, seperti sifat ilmu Allah Ta'ala yang wajib ada pada zat Allah Ta'ala itu, untuk kita tiadakan, atau mengadakan yang mustahil, sesuatu yang mustahil ada seperti anak dan isteri Allah itu, kita kata boleh diadakan dengan sifat kudrah, atau zat dan sifat Allah Ta'ala yang wajib ada itu nak kita musnahkan dia, nescaya jadi bertukar hakikat, maka bertukarlah hakikat wajib menjadi harus, dan perkara yang mustahil juga menjadi harus, maka ini tidak termasuk dalam kita kata kotak pemikiran orang yang sihat. Maka tertolak ni semua. Jadi sebab itulah dikatakan kudrat dan iradat Allah Ta'ala itu cuma berta'aluk kepada perkara-perkara yang harus ada, harus tiada sahaja. Sesuatu yang wajib ada, sesuatu yang mustahil ada, itu tidak berta'aluk di dalam kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah menunjukkan kesempurnaan Allah, menunjukkan kehebatan Allah, keagungan Allah, bukan menunjukkan kelemahan Allah Ta'ala. Karena tidak boleh mengadakan yang mustahil, dia lemah, tidak. Ini kita buat perbandingan tadi, seperti mana seekor haiwan yang hebat, yang kuat, bukan menjadi ta'aluk dia dengan memanjat pokok untuk membuktikan kekuatan dia. Sesuatu yang berta'aluk di bawah kemampuan dia, itulah bukti kekuatan dia. Bila mana Allah bersifat kudrah, maka kudrat Allah Ta'ala ini dia ada ta'aluk dia. Iradat Allah Ta'ala itu ada ta'aluk dia. Maka inilah dia akidah yang paling tahqiq, akidah yang paling halus, untuk menolak sebarang anasir yang nak melemahkan sifat Allah Ta'ala. Maknanya nak menunjukkan sifat Allah Ta'ala itu lemah, atau memasukkan sifat kekurangan dalam zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tertolak dengan ta'aluk sifat kudrah dan ta'aluk sifat iradah. Orang pun cakap, ini banyak main akal ni. Di zaman sekarang ni tuan-tuan, ya, cabaran yang datang daripada luar, yang mengganggu urusan agama kita ini, dia datang dalam pelbagai sudut dan rupa. Antaranya perang pemikiran. Manusia mengatakan bahawasanya, kita tidak terima Al-Quran, kita nak dengar hujah daripada akal tentang ketuhanan Allah Ta'ala. Maka tertolak dengan sifat 20. Kerana sifat 20 menggabungkan dua sekali, iaitu akal dan naqal. Akal, cara kaedah berfikir yang ulama kita telah susun kaedah tersebut. Naqal, iaitu sesuatu yang datang daripada Al-Quran dan hadis. Kalau dengan orang Islam, selesai masalah. Al-Quran dan hadis, selesai masalah. Tapi orang yang tidak beriman dengan Al-Quran dan hadis, kalau kita bawakan Al-Quran dan hadis, adakah dia terima? Dia takkan terima sama sekali. Maka inilah caranya untuk kita mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya? Jangan kita terpedaya orang mengatakan ini pemikiran daripada falsafah yang sesat. Tidak. Bukan falsafah yang sesat. Kalau sesat, tuan-tuan, takkan kita bincang sampai begini halus tentang ilmu tauhid. Ini berdasarkan kepada dalil naqal daripada Al-Quran, daripada hadis, diperincikan, maka akhirnya inilah yang hasil, iaitu
kudrat Allah Ta'ala itu mustahil menjadikan yang wajib atau meniadakan wajib, dan mustahil mengadakan yang mustahil atau mentiadakan yang mustahil. Yang itu kita kata sebagai kesimpulan daripada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna ta'aluk itu menuntut sifat. Ini ta'rif ta'aluk. Ta'aluk itu apa dia? Dan makna ta'aluk itu menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat itu dengan zat. Maka sifat itu melazimkan berdiri ia dengan zat. Maka menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdiri pada zat itu dinama akan dia ta'aluk. Baik. Dan makna ta'aluk, dia kata ta'aluk itu apa dia? Yang kita katakan tadi, ruang lingkup kerja dan sebagainya. Jadi dia kata ta'rifan ta'aluk secara detail daripada ulama usuluddin, dia kata makna ta'aluk itu adalah menuntut oleh sifat tersebut, sifat ma'ani yang enam daripada kudrat iradat ilmu sama' basar kalam. Keenam-enam sifat ini menuntut ia akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat itu dengan zat. Artinya tidak semata-mata sifat ilmu itu ada pada zat Allah Ta'ala sebagaimana sifat wujud, namun dia merupakan sifat yang ada kerja dia, iaitu seperti kerja sifat ilmu tersebut, iaitu dalam sifat ilmu itu dia mengetahui segala-galanya dengan ta'aluk inkishaf. Pada tanjizi qadim, tidak ada satu pun yang terlepas daripada ilmu Allah Ta'ala. Sifat kudrah mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan sesuatu yang ada. Bukan sekadar kudrah itu ada pada zat Allah Ta'ala, bahkan ada kerja yang tertentu iaitu mengadakan dan mentiadakan. Itu dikatakan sebagai ta'aluk. Baik. Maka sifat itu melazimkan berdiri ia dengan zat. Maka sifat ini apa dia? Sesuatu yang ada pada zat. Itu dikatakan sifat. Maka melazimkanlah sifat itu ada ia pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila mana sifat itu ada pada zat, maka menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdiri pada zat itu dinama akan dia ta'aluk. Maka itulah dikatakan sebagai ta'aluk, iaitu bukan sekadar ada pada zat, bahkan dia ada kerja yang tertentu, ada ruang lingkup kerja dia. Seperti mana kudrah tadi kan, mengadakan, mentiadakan. Iradah itu menentukan sesuatu keadaan dia, masa, zaman, qadar dan sebagainya. Yang ini kita dah bincang dahulu. Maka bila sebut saja ta'aluk, iaitu sifat ma'ani yang mana ada kerja yang tertentu, tidak sekadar ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih daripada itu, dia mengadakan, dia mentiadakan, dia menentukan dan sebagainya. Baik. Boleh nampak tuan-tuan ya? Kemudian dia kata umpama kudrah, contoh dia kata sifat kudrah, maka menuntut ia, yakni kudrah itu mengadakan mungkin dan mengadamkan dia, yakni meniadakan akan mungkin. Kemudian daripada berdiri ia, yakni kudrah dengan zatnya, zat Allah Ta'ala, maka inilah makna ta'aluk. Inilah dia ta'aluk, iaitu tidak sekadar ada pada zat Allah Ta'ala sifat kudrah, bahkan dia ada kerja yang lain. Kalau sifat yang lain tidak berta'aluk, seperti mana sifat nafsiyah. Sifat wujud itu satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sekadar ada semata-mata, tidak pula wujud tersebut dia sifat tersebut ada kerja yang tertentu, tidak ada. Tidak. Dia sekadar ada pada zat Allah Ta'ala itu sifat wujud. Baik. Demikianlah sifat yang lain. Sifat qidam ada pada Allah Ta'ala, tetapi dia bukan seperti mana sifat ma'ani yang berta'aluk tadi. Baik. Kemudian dan makna mungkin itu, dia kata mungkin tadi apa yang kita kata harus ada, harus tiada, maka mungkin itu pula barang yang sah adanya dan tiadanya mungkin tadi. Adanya dia boleh diterima akal, tak ada pun boleh akal kita menerima, maka itu dikatakan mungkin. Dan yakni dapat berubah-ubah
makna tidak kekal pada masa yang pertama dengan masa yang kedua. Dia boleh menerima sebarang perubahan sekalipun kita tidak menyedari perubahan yang berlaku pada diri dia. Warna yang ada pada dinding ini, dia berubah atau tidak? Berubah. Dan musalla kita ini berubah atau tidak? Berubah. Ada. Berubah, berlaku perubahan. Sekarang mungkin tak terasa, tengok lagi 50 tahun. Nah, kemungkinan macam-macam yang akan berlaku perubahan dia. Retaklah dan sebagainya. Bukan kita suruh retak dah. Dia maknanya dia akan berubah. Benda mungkin. Dia tidak tahan lama. Dia akan mengalami perubahan. Dia tidak akan kekal pada masa yang kedua. Itu dia katakan mungkin. Baik. Maka dia kata dapat berubah-ubah. Maka itu mungkin. Baik. Jadi Allah Ta'ala itu bukan mungkin. Allah bukannya berubah-ubah seperti mana kita. Baik. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripada mungkin itu wajib aradi, artinya wajib dengan sebab bergantung yang lainnya, seperti mungkin yang ta'aluk oleh iradah akan hendak menjadikan dia. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Yang ini dia panjang sikit dia punya perbahasan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, muka surat 20, baris 10 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan demikian lagi ada seorang, ada seorang lagi menyurat surat kiriman, padahal ia duduk pada rumah sewanya. Berkehendak ia bahawa menaruhkan debu pada suratannya daripada tanah yang ada pada jidar rumah itu. Maka terlintas dengan hatinya bahawasanya rumah ini rumah sewa. Kemudian maka terlintas pula pada hatinya, tiada yang membinasakan dengan sedikit tanah itu. Maka diambil akan dia, maka ditaruh pada suratnya. Maka mendengar ia akan hatib berkata, lagi akan mengetahui oleh orang yang meringan dengan tanah ini, barang yang dijatuhkan esok hari daripada panjang hisapnya. Maka bersungguh-sungguh olehmu, kira-kira dirimu dan hisapkan dia dan segerakan kepada taubat. Baik. Kata musannif, dan demikian lagi ada satu kisah yang lain. Ada seorang lagi ke laki-laki. Dalam kitab tu dia kata apa? Lagi, baik. Lagi. Ada seorang lagi menyurat surat kiriman. Dia tulis surat, surat tersebut nak dikirim kepada seseorang. Padahal ia duduk pada rumah sewanya. Dia duduk di rumah sewa. Berkehendak ia yang menulis surat itu bahawa menaruhkan debu pada suratannya daripada tanah yang pada jidar rumah itu. Dia kata nak taruh debu di dalam sampul surat. Dalam surat yang dikirim, diambilkan debu daripada dinding rumah tadi, kemudian dimasukkan dalam sampul surat dia. Ada. Kemudian maka terlintas dengan hatinya, maka hati pula terlintas bahawasanya rumah ini sewa. Maknanya rumah ini rumah sewa. Rumah ini aku sewa. Kemudian maka terlintas pula pada hatinya, tiada yang membinasakan dengan sedikit tanah ini. Dia kata tanah yang sedikit ini kalau aku ambil,
tak luak hai. Ha, demikianlah terlintas dalam hati dia. Tidak membawa kesan apa-apa dengan sekadar sikit debu tanah yang diambil daripada dinding tersebut. Terlintas pula pada hati dia. Lintasan yang pertama, dia kata, tanah ini debu yang aku ambil daripada rumah sewa. Ini bukan rumah aku, ini rumah sewa. Maka lintasan yang seperti ini berlaku dua serentak. Pertama, dikatakan lintasan yang dinisbahkan kepada ketuhanan. Dikatakan khawatir rabbaniyah. Yang kedua, lintasan yang dinisbahkan kepada syaitan. Khawatir syaitaniyah. Khawatir rabbaniyah, iaitu lintasan mengatakan, ni bukan rumah kamu. Mana? Ni bukan rumah kamu, rumah orang. Lintasan pula satu lagi mengatakan khawatir syaitaniyah. Dia kata, apa pula masalah, tak luar, hai? Mana? Debu ni datang daripada luar, entah mana-mana, bab ke dinding. Kemudian aku ambil, jelah debu, apa masalah pula, kan? Bukan dan kikih dinding rumah dia. Debu yang hinggap di dinding, aku ambil debu tersebut, kan? Maka, dua lintasan berlaku. Satu lintasan yang dinisbahkan kepada ketuhanan, iaitu khawatir rabbaniyah, iaitu lintasan yang baik. Mengingatkan kepada lelaki ini tadi, ini bukan hak kamu. Ada, bukan hak kamu. Rumah ni kamu sewa, kamu ambil manfaat daripada rumah. Maka debu di dinding ini bukan hak kamu, untuk kamu ambil. Yang satu pula mengatakan khawatir syaitaniyah, datang lintasan dinisbahkan kepada syaitan. Dia kata, tak apa, ambil lah, tak jadi luak pun rumah ni. Baik, maka diambil akan dia, maka menanglah khawatir syaitaniyah. Dia kata, dia ambil akan dia debu tanah itu, maka ditaruh pada surat dia. Diletakkan dalam sampu surat tadi, debu tanah yang diambil daripada dinding rumah sewa dia. Maka mendengar ia akan hatif berkata, iaitu seperti ada satu suara kecil yang berkata dalam hati dia, lagi akan mengetahui oleh orang yang merengan-rengan dengan tanah ini. Dia kata, satu masa nanti kamu yang mengambil rengan dengan perkara ini, iaitu menganggap mengambil debu di dinding itu perkara kecil, kamu akan tahu nanti. Bagaimana? Barang yang dijatuhkan esok hari, iaitu nanti Allah Ta'ala akan putuskan di hari kiamat besok, iaitu di hari itu, daripada panjang hisabnya, iaitu panjanglah perbahasan berkenaan dengan debu yang kamu ambil daripada rumah sewa kamu. Dia kata, nanti hati kecil dia berkata, nanti kamu akan tahu satu ketika besok. Di hari kiamat, segala-galanya akan dibongkar. Ada, segala-galanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Itu kita dah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Itu kita ambil ringan, Allah tidak memandang perkara itu ringan. Nanti di akhirat, baru kita tahu nasib kita bagaimana. Maka terlintas di hati kecil dia, dia kata, nanti panjang hisab. Dan Nabi mengatakan, man husiba uzziba, barang siapa yang dihisab satu persatu, itu tanda akan diazab oleh Allah Ta'ala. Baik, maka dia kata, nak meletakkan tadi pun orang yang warak ni, tuan-tuan, dia jaga baik-baik. Dia khawatiri inilah penyebab yang menghalang dia daripada masuk syurga Allah Ta'ala dengan segera. Banyak soal bicara dia, ini bukan hak kamu, kenapa kamu ambil? Kamu cuma mengambil manfaat daripada rumah dengan tinggal di situ. Kenapa kamu gunakan benda yang kamu tidak boleh ambil? Nanti pelbagai hisab yang akan berlaku. Sampai begitu sekali dia kata, cuma ambil debu daripada dinding masuk dalam surat pun, maka datang perasaan yang mengatakan, itu bukan hak kamu, nanti di akhirat besok Allah akan persoalkan satu persatu. Baik, maka bersungguh-sungguh olehmu kira-kira, yani ambil ibrah daripada kisah ini. Kira-kira maknanya daripada kisah dulu, Kahmas anak Hasan dulu, Al-Basri At-Tamimi, kisah Bal'am bin Ba'ura, yang mana seorang yang mana mengetahui Ismul Azam, akhirnya mati kufur. Begitu juga kisah yang sebelum ini, iaitu dia basuh tangan menggunakan tanah, sedangkan tanah itu bukan hak dia. Kemudian ini kisah yang keempat ni, iaitu diletakkan, ambilnya debu diletakkan dalam surat dia. Sehingga nanti dia kata, ini mungkin penyebab yang akan menyebabkan kamu sukar untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka setelah kita bahaskan cerita ini, kata Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia kata, bersungguh-sungguh olehmu kira-kira, yakni ambil ibrah, ambil pengajaran daripada cerita ini dirimu, dan hisapkan dia, yakni hisapkan dirimu, hitungkan diri kita sendiri. Ada ke tidak kita mengambil barang orang dengan tanpa seizin daripada tuan dia? Atau kita ambil sede, tu sede tuan-tuan, ambil mudah, tak? Ambil mudah sesuatu perkara tadi dengan beranggapan tak salah, boleh je, tak salah kita ambil. Maka dia kata dalam masalah ini, hisapkan diri kita. Ulama-ulama yang dahulu kala macam mana jaga warak dia? Kalau kita nakkan bagaimana orang berjaya, maka kita kena ikut bagaimana hidup orang berjaya. Ada ulama-ulama ini kaum yang berjaya, maka tengok bagaimana ibadat dia, tengok bagaimana dia baca Quran, tengok bagaimana wirid dia, bagaimana zikir dia, maka tirulah, dia kata, orang yang berjaya ini. Sekalipun tidak dapat kita tiru, meniru itu pun dikatakan satu kejayaan. Dah berjaya dah kerana meniru itu. Walaupun tidak dapat meniru 100%, 100% tak dapat kita tiru, tapi kita cuba meniru, dah satu kejayaan bagi diri kita. Baik, cubalah tiru orang yang gagal, yang bakal neraka, kan? Cuba tiru tu dah kegagalan bagi diri kita. Belum dapat buat lagi ni, baru nak tiru, itu dah dapat satu kegagalan. Tapi kalau orang yang saleh, orang yang wara', orang alim ulama, walaupun tak dapat kita ikut 100%, cuba mengikut, itu sudah satu kejayaan. Baik. Dan segerakan kepada taubat sebelum tiba ajal kita. Dia kata segerakan kepada taubat. Kalau kita hisap-hisap diri kita ini, kemudian didapati ada kesalahan yang pernah kita buat, ada kekhilafan yang kita lakukan semasa kita remaja, semasa kita di awal dewasa, atau semasa kita mula menginjak ke alam tua, maka dia kata segerakan taubat. Allah menjanjikan demikian, iaitu setiap orang bertaubat, Allah terima taubat dia, melainkan dosa yang berkait dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain daripada manusia. Ambil barang orang, dengki sama orang, umpik orang, maka pergilah jumpa dengan orang yang kita dengki dan kita pernah umpat dahulu, untuk kita ini bebas daripada dosa. Ada, untuk Allah ampunkan kita, selesaikan kita dengan makhluk dahulu. Baik, maka hisap diri kamu, kalau ada, taubatlah dengan segera. Maka bahawasanya ajalmu itu tersembunyi daripadamu. Dia kata tidak ada orang yang tahu berkenaan dengan bilakah waktu ajal akan tiba, bilakah waktu mati akan menjemput dia, akan datang bertandang ke rumah dia. Dia tidak tahu. Oleh kerana tidak ada siapa yang tahu tentang tarikh kematian dia, maka buatlah amal sebanyak mungkin. Dan dunia banyak tipu dayanya, dunia ni pula banyak helah dia, sangat banyak tipu daya. Ya, dunia ini pula dikatakan seperti mana yang ditunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu gambarannya seorang wanita yang cantik yang menggoda. Padahal hakikat yang sama juga ditunjukkan seorang wanita tua yang bongkok tiga pada zaman tersebut, menggambarkan dunia sudah terlalu tua. Tetapi godaannya itu seperti mana seorang wanita yang muda yang cantik, maka ramailah yang tergoda. Tapi mereka yang mengetahuinya, ini sebenarnya nampak je cantik ni, tapi perempuan dah bongkok tiga, kan? Ha, dah tua, kan? Kalau istilah tua bangkok, kan? Ha, orang kata marah pula, kan? Dekobar dan tua, tua bangkun sensitif tuan, kan? Nah, baik. Tapi sebenarnya setiap daripada kita akan melalui masa tersebut, lambat ataupun cepat. Nah, ataupun tak sempat tua, tapi Allah dah jemput kita kembali menghadap Allah Ta'ala. Baik. Kemudian, dan tadarru' olehmu kepada Allah, jadi rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
dan menghinakan diri. Ada kita berasa kita ini lemah di hadapan Allah. Kita berasa kita ini sangat perlu kepada Allah. Kita rasakan, kita i'tiqadkan dalam hati kita, memang kita ini seorang yang sangat memerlukan kepada Allah. Tidak boleh lepas daripada Allah Ta'ala. Baik, hinakan diri, jangan membesarkan diri di hadapan Allah. Dan sebut olehmu akan hal bapa kamu Adam alaihi salam yang telah dijadikan Allah dengan tangannya, yakni dengan kudratnya. Jaga tersebutkan juga, yaitu kisah Nabi Adam alaihi salam yang mana Allah Ta'ala menciptakan dia dengan kudrah dan ditiup padanya, pada Adam itu ruhnya, itu ruh milik Allah Ta'ala ditiupkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Tengoklah, ingatlah semula bagaimana kisah datuk nenek kita yang namanya Adam dan Hawa, yang bagaimana Allah menciptakan dia tanpa ayah dan tanpa ibu. Kemudian Allah meniupkan ruh dalam jasad Nabi Adam alaihi salam dan menanggung akan dia kepada syurga di atas bahu malaikah. Ini kisah yang disebutkan dalam kitab Sirajul Talibin, iaitu kisah ini ya, iaitu bila mana Nabi Adam alaihi salam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diambil Nabi Adam alaihi salam itu, diletakkan di belakang malaikat Jibril, dibawa ke tengah syurga, dipamerkan kepada semua makhluk Allah Ta'ala. Setelah itu yang pertama sujud empat para malaikat, Jibril, Izrail, Israfil, Mikail. Setelah itu barulah diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka ingat, dia kata demikianlah Allah Ta'ala muliakan Nabi Adam alaihi salam tersebut. Dan tiada berdosa ia Nabi Adam, melainkan dosa yang satu jua. Maka diturunkan dia barang yang turun hingga diriwayat. Maka dia kata akhirnya Nabi Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada syurga itu lantaran daripada satu perkara yang dilakukan yang dikatakan sebagai dosa. Rupa dosa, hakikatnya bukan dosa. Itu dikatakan sebagai sirrut takdir, rahsia takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar kita semua ini boleh berada di alam dunia ini. Karena saya sebutkan banyak kali dah berkenaan dengan Nabi Adam alaihi salam, iaitu Allah menurunkan Al-Quran, Allah sebutkan tentang antara dialog Allah Ta'ala dengan para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Artinya Nabi Adam ini pasti ke dunia. Maka sebelum ke dunia itu perlu ada beberapa keadaan yang mana membuatkan Nabi Adam mengenali siapakah kawan, siapakah musuh. Sehingga jangan dibuat iblis sebagai kawan, dia musuh. Maka Allah memperkenalkan kejahatan iblis tersebut kepada Nabi Adam alaihi salam dengan dilakukanlah beberapa perkara yang rupa dosa, tetapi bukannya dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi itu maksum daripada dosa dan kesalahan. Maka ini kita kena ingat, dia kata satu rupa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam, maka Allah turunkan dia ke dunia hingga diriwayat bahawasanya Allah Ta'ala berfirman baginya, hai Adam, di mana sekampung ada aku bagimu, maka sembah ia bahkan sebaik-baik sekampung ia, hai Tuhanku, itu engkau sekampung hai Tuhanku, itu engkau firmannya, hai Adam, keluarlah olehmu daripada bajuran bagiku dan hantarkan daripada kepalamu mahkota karamahku, maka bahawasanya tiada berjiran akan daku daripada orang yang maksiat akan daku, hingga bahawasanya diriwayatkan menangis ia atas dosanya 200 tahun hingga diterima Allah akan taubah dan diampunkan akan dosanya satu itu. Ini dia kata sekampung. Sekampung bukanlah mana satu kampung macam kita, Allah duduk di sini, jiran sebelah rumah dia adalah Nabi Adam AS. Bukan. Maknanya Allah meletakkan Nabi Adam AS di tempat yang sangat mulia. Tempat yang sangat mulia. Setelah itu dia kata, engkau telah melakukan maksiat kepadaku, kata-kata dalam kitab ini.
Maka akhirnya Allah menyebutkan, kembalikan semula mahkota karamah yang pernah aku anugerahkan kepada kamu. Maka turunlah kamu ke dunia. Akhirnya menangislah Nabi Adam AS selama 200 tahun. Sehingga ada mengatakan ketika mana menangisnya Nabi Adam AS, dia tidak dapat mengangkat kepalanya kerana malu dengan Allah Ta'ala. Sehinggalah Nabi Adam AS mengatakan, bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Dengan haknya Nabi Muhammad ini, maka ampunkanlah aku. Dan Allah bertanya, kaifa arafta Muhammadan? Bagaimana kau kenal Muhammad? Dia katakan, nama yang ada pada tiang-tiang arasy ini. Tiang-tiang arasy itu Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kalau bukanlah dia makhluk yang paling mulia di sisimu, masakan kau letakkan namamu Muhammad itu berdekatan dengan namamu dan diletakkan di tiang-tiang arasy. Maka akhirnya Nabi Adam diampunkan dengan tawasulnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini halnya Allah Subhanahu wa taala serta nabinya serta nabinya dan apa ejaan dia tu? Sofiahnya. Pada dosa yang satu, maka betapa hal orang yang lain di dalam dosa yang tiada terhingga. Dan inilah serta tadarru' dan ibtihal orang yang taubat, maka betapa orang yang meninggalkan lagi memayahkan dan memudahkan. Baik, dia kata, dan ini halnya Allah Subhanahu wa taala serta nabinya dan safiahnya. Maknanya pilihan Allah Taala dan nabi yang Allah Taala lantik. Demikian hal dia. Bila dia kata buat satu perkara yang rupa maksiat tadi, maka Allah keluarkan daripada syurga. Dengan dosa yang satu ini, walaupun dia kata banyak kebaikan Nabi Adam, taatnya Nabi Adam itu, ibadah para Nabi tidak dapat ditandingi oleh manusia biasa seperti kita. Lantaran daripada satu perkara yang rupa dosa itu, maka Allah keluarkan dia. Kalaulah demikian, betapa hal orang yang lain. Bagaimana keadaan orang yang bukan Nabi di dalam dosa yang tiada terhingga, dosa pula banyak. Satu dikeluarkan, kita satu ke dosa kita. Mana? Tak saya sebut tuan-tuan kan? Bercambah. Setiap hari mesti ada. Setiap hari mesti ada. Dan inilah serta tadarruk dan ibtihal orang yang taubah. Inilah dia, tangisan Nabi Adam AS, mengenangkan kesalahan dan dosanya, serta tadarru' dan ibtihal, merendah dirinya Nabi Adam AS selaku orang yang taubat. Maka betapa orang yang meninggalkan, yakni sentiasa dalam dosa, tidak bertaubat, meninggalkan, yakni meninggalkan taubat. Bagaimanakah keadaan seseorang yang meninggalkan taubat lagi memayahkan? Dia memayahkan maknanya tidak mahu bertaubat dan memudahkan dalam perkara agamanya, menganggap perkara dosa itu benda yang mudah, yang bukan susah. Dan perkara dosa ini pula tidak jadi masalah, nak buik-buiklah, tak ada benda larangan pun. Memudah-mudahkan dosa dan tidak mahu bertaubat. Di samping meninggalkan taubat tersebut, bagaimana keadaan dia? Mungkinlah dia lebih teruk daripada itu lagi. Kalau Nabi sekalipun Allah melakukan demikian, kalau bukan Nabi, betapa hal dia, makna lebih dahsyat daripada itu lagi. Dan sesungguhnya telah elok orang yang berkata takut di atas dirinya oleh orang yang taubat, maka betapa engkau lihat hal mereka itu yang tidak sekali-kali taubat. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.